Terima kasih masih bersama Seputar iNews Pagi. Pemirsa, selebgram yang dikenal dengan akun ajudan pribadi ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Selebgram dengan 1 juta pengikut tersebut ditangkap atas dugaan kasus penipuan sebesar 1,3 miliar rupiah. Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap selebgram yang dikenal dengan nama akun ajudan pribadi. Selebgram tersebut ditangkap polisi di kediamannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria dengan nama asli Akbar Pera tersebut ditangkap usai tersangkut dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat di Polres Jakarta Barat pada bulan November 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian korban yang dilaporkan mencapai 1,3 miliar rupiah. Ya, kita ada mengamankan satu orang, inisial A, yang bersangkutan adalah selebgram, terkait kasus penipuan dan penggelapan. Pasal yang disangkakan? 378. 378? 378. Ya. Korbannya berapa orang? Korbannya berapa orang? Ya pasti ada laporan dari awal. Laporan awal itu terjadi di bulan November 2022. Dengan kerugian lebih kurang 1,3. Saat ini pemilik akun Instagram dengan 1 juta pengikut tersebut harus mendekam di tahanan Polres Jakarta Barat. Pelaku disangkakan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Polisi akan memberikan keterangan pers terkait kasus ini pada hari Rabu ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan.